Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Kiki Pratama. Nah, jadi di kali ini saya itu akan konten tentang KNA ya, sama Mas Satria. KNA bersama Mas Satria atau yang lebih banyak teman-teman kenal dengan YK Project. Nah, jadi YK Project ya, kalau katanya Mas ya. YK Project. Emang dikira kuli ya. Ini jadi hari terakhir di Bali ya? Yang ini ya. Jadi hari terakhir di Bali setelah sebelumnya sempat ke Bali ya. Ke Bali terus Mas Satria pulang, tapi karena istilahnya kemarin tuh dikit ya masih ya. Masih dikit, akhirnya Mas Satria pulang ke Malang. Nah, kebetulan habis itu ke Bali lagi sama teman-teman ya. Ada Mas Willy, Mas Satria, Mas Willy. Pecel kelut biasa yang pecel kelut project ya, ini motornya baru jadi Kalimah Hedon tuh sudah saya review, terus di channel YouTube Mas Satria juga ada tuh. Kalau yang saya itu agak cepet-cepetan karena terlalu malam ya, jadi teman-teman bisa lebih lengkapnya tonton di YK Project lur. Salam di dua. Ya, ini mulai dari mana ya? Kaos sih, kaos ya. Oh iya, kayaknya apa ini? Oh iya, ngomong-ngomong ini kaos dari non dewasa ya? Iya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak buat non dewasa yang sudah yang sudah mensupport kami ya. Jadi ini belakangnya ada hiu-hiunya loh. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Mantap loh. Oh, jadi lebih jelas deh. Ting. Ada ya ini apa namanya? Cetit. Lali yuk, pokoknya terima kasih banyak buat donasi. Oh ya, ini juga udah bisa teman-teman order ya. Yo, sampai tanggal 110.000. 110.000 teman-teman sudah bisa dapetin kaos keren ini dari non dewasa lur, ada lengan panjang dan lengan pendek seperti yang dipakai Mas Satria, dan juga ada warna putih. Iya, ada warna putih gitu. Oke, balik ke inti. Jadi ini adalah topik tentang KNA, perjalanan Mas Satria sampai akhirnya bisa membuat channel YouTube ya. Iya. Channel apa-apa. Channel. Yo, saya ini terlahir YouTube. Maksudnya saya awal mula bikin ini ya perkara Mas Satria ini loh. Awalnya itu kan saya cuman ngedit-ngedit gitu ya, ngedit-ngedit di Instagram. Nah, terus awalnya tuh kenalnya sama Masmu yo, ambil Mas Yoga sih. Sama Mas Satria lur, namanya Mas Yoga, kemarin baru nikah sama Wayo. Terus berbahagia atas pernikahanmu ga, mantap, nanti aku susul. Kamu gitu lah kapan? Si, benai. Benai yo. Ah gitu lur. Saya itu bikin YouTube ya perkara Mas Yoga sama Mas Satria lur, diajarin gitu. Daripada cuma ngedit di Instagram, akhirnya saya pelampiasannya larinya ke YouTube gitu. Semoga aja bisa mereferensi ya buat temen-temen yang suka ngedit-ngedit itu, siapa tahu bisa juga bikin YouTube gitu. Tujuannya biar anu like wis doyan. Nah, bener gak, bener kau jadi gak kesel gitu. Kamu tinggal wis pak, waktu dulu bapak kayak gimana, wis nonton aja YouTube gimana ya. Jadi gak perlu nyeritain yang danda gitu, maksudnya. Nah, itu adalah inti dari saya bikin YouTube. Jadi kalau masalah hasil itu bonus ya, bisa dikatakan ya. Yang pertama itu adalah kami bisa membuat kenang-kenangan ya. Suatu saat kita udah lama sama ini, maksudnya udah lama kita pernah, oh dulu aku inget waktu konten kesini sama teman-teman ini, jadi inget gitu loh. Tonton lah. Jadi ada kenang-kenangan gitu loh sama teman-teman yang dari luar daerah, apalagi yang jauh yang kita nggak selalu bisa dipertemukan gitu. Jadi itu bisa membuat ya saling mengingatkan lah kepada teman-teman, itu secara garis besar. Terus lanjut balik lagi dari YK Project. YK Project, saya mau tanya dulu, kenapa namanya YK Project, ada maksud nggak atau iseng-iseng dulu itu? Dulu itu iseng, kan namanya panggilanku pas SMP itu Yaya ya, singkat tuh YK, YK Project. Jadi YK Project itu singkatan intinya dari nama. YK Project dulu itu awalnya itu pas bikin pas pengangguran. Jadi pengangguran gak ada kerjaan gitu, waduh coba lah bikin video. Gak beli iCam, dikasih iCam sama Mas yo, Mas dulu. Oh, sama Masmu. Bejat rusak itu. Terus saya bikin story. Gak ya, barangkali
laku ya bisnis ini. Jadi yo walaupun gak ada yang lihat, yang penting upload lah. Yang penting upload sih ya, bolanya ya. Soalnya tujuannya utama itu buat nyimpen kenang-kenangan. Buat nyimpen kenang-kenangan ya, iya ya, benar-benar. Saya juga ya, itu sih tujuan yang utama gitu. Terus nama sudah, habis itu sebelum nge-YouTube Mas, kesibukannya apa? Kerja Mas. YouTube kerja dulu ya. Buruh pabrik. Buruh pabrik yang punya terpecat ya, terjeklat. Terpecat lah. Iya, dulu aku waktu baru-baru kenal kamu itu story ini kerja tapi tidur loh. Sembunyi gitu di suatu ruangan itu. Kunci pintunya dikunci, abis itu buka kayak kardus sih gue, akhirnya tidur di lantai. Wah ayo ini karyawan apa, model apa gitu. Terus sempat juga moles ya mata teriak dulu ya? Moles. Sempat moles, terus putus asa. Iya, kesel lur. Kesel ya, namanya kerja ya kesel. Tapi iya, mungkin anu lah, belum ngerti teknik selahnya. Iya, selahnya sih cepet lah. Jadi itu dulu bertahan berapa bulan moles? Gak sampai setahun. Gak sampai setahun ya. Tapi itu memang belum punya YouTube dulu? Punya, cuman ya gak jalan. Maksudnya jarang lah upload 3 bulan sekali. Uploadnya 3 bulan sekali lho. Terus akhirnya Review. Terus habis itu yang sering ditanyakan, kalau terbentuknya YK Project ini tahun berapa? Ingat gak? Kira-kira lah. Pokoknya 2 tahun. Pokoknya sampai saat ini sudah jalan 2 tahun ya YK Project. Iya, 2 tahun. Itu monet di tahun keberapa? Hampir setahun. Hampir setahun ini sudah monet ya. Iya. Tapi alhamdulillah sudah menghasilkan ya. Alhamdulillah sudah menghasilkan. Untuk seluruh. Jadi itu YK Project ini sudah monet. Alhamdulillah juga sudah dapat gaji ya. Iya, tapi kakek. Ya, yang penting kan bersyukur. Iya. Jadi di sini kita tidak membahas. Saya tuh nggak membahas pendapatan, karena pendapatan itu kalau menurut saya adalah privasi loh bagi setiap orang gitu. Iya, privasi. Kayo, lek aku juga, aku lek nanya orang kayak gajimu berapa itu perantapan gitu. Nah, jadi istilahnya alhamdulillah pokoknya cukup ya. Cukup. Alhamdulillah untuk gaji dari YouTube ini buat Mas Satria dirasa cukup, cukup buat beli mobil, cukup buat beli motor, cukup gitu ya. Kopi. Pokoknya buat kopi, buat kehidupan di pertemuan lah ya, buat review terus untuk tali terakhir ke temen nih cukup lah ya. Ke Bali udah 2 kali yuk. Tuh berarti banyak loh duitnya Mas Satria ini. Amin. Doa baik ya, selama doa baik diaminin. Terus suka duka. Suka duka. Sukanya siapa dukanya Mas? Kayaknya kayak dukai loh. Suka sih. Ini dari YouTube kita mengenal banyak apa ya? Konco, teman-teman baru. Ya. Jadi kita ke mana-mana misalnya bikin vlog touring, ada yang di ampirin lah istilahnya. Maksudnya, oh, Mas, iya, iya. Mampir, itu juga aku ngerasain alhamdulillah. Iya. Responnya juga bagus ya kebetulan ya dari teman-teman ya. Jadi kalau kita istilahnya apa ya, saya juga di sini sekalian ya mengucapkan terima kasih buat teman-teman. Kalau misalkan kita lagi touring itu kemana kan nggak perlu di Instagram. Teman-teman kita itu kayak dipantau ya, alhamdulillah kayak dipantau sama teman-teman. Mas mampir itu bener-bener luar biasa dari teman-teman subscriber semua. Tapi nggak iso mampir sih. Iya benar itu teman ya, pokoknya apa menunggui lah. Ada Mat Willy loh di belakang kamera itu teman-teman nanti bisa lihat Mat Willy baru bangun nih. Aman. Kita Will, sapa ini teman-teman. Halo guys. Baru bangun. Oh, kursi juga dong. Yes. Ropan sih lur, santai-santai. Terus, terakhir bahas suka duka ya. Iya, suka duka. Saya akan dukai. Dari suka dulu lah. Ya sukai ku mang. Sukai ku tadi ya. Banyak dulur-dulur ya. Banyak dulur-dulur. Habis itu apa lagi? Sukanya. Dapat gaji ya. Sukanya ya. Ya. Iya sih. Iya. Tentu lah dapat gaji. Terus mati. Selain itu. Pie. Apa ya? Sukanya ya. Ya suka ya apa ya beliau? Bantu jawab lah. Teman baru. Iya. Itu ya, kayak teman baru. Teman baru, wes. Teman baru. Itu yang paling mahal ya harganya ya. Iya.
Terus punya temen itu cocok goblok ya rezeki. Iya. Terus apa lagi? Sama tok, wis. Enak e yo. Misale kangen-kangen karo kanca-kanca sing ada dong dari delok. Iya, dari delok. Jadi kayak ada kesenangan tersendiri gitu ya. Kepuasan kebahagiaan lah, tapi bisa dibilang kayak gitu. Soalnya basicnya ini ke apa ya? Dolim. Tempat-tempat wisata, touring, bukan bukan ke Herek. Dulu pernah nyoba ke Herek, cuman oh, dulu pernah nyoba ke Herek, konten Herek terus. Iya, ada sih suka, cuman mesin gue jebolan. Akhirnya prai. Prai. Akhirnya prai. Kembali ke basic sebelumnya. Kembali ke basic. Itu ada dua bucin, ya gue konten bucin, sampai touring-touring. Touring-touring lah. Jadi review itu buat Hereknya buat, udah enggak. Iya, enggak. Dulu sempat mau coba ke Herek tapi sempat coba. Cuman resikonya lebih besar. Selain keselamatan apa ya? Keselamatannya apa ya saya ngarani? Nah, ya enggak gue keselamatan terus ya, bang ono bisa dolar kuning. Dolar kuning kan rugi waktu kita dulu. Iya, benar-benar buat apa nanti mesinnya jebol juga minus. Iya, minus malah minus akeh. Terus YouTube kayak apa ini mending kayak touring-touring ono iso kenal enak yo ya. Adem ngono ya kontennya yo ini adem bisa kenal apa ya satu sama lain. Benar, itu yang juga saya terapkan di YouTubeku. Dan kalau review itu buat inspirasi. Iya, inspirasi membantu yang nonton juga karena kan banyak juga yang baru pertama kali mungkin ya. Benar. Bangun CB, aduh pengin bangun yang gimana. Ya. Makanya itu di tonton sediakan konten review. Konten buat inspirasi lah buat teman-teman semua gitu. Jadi semoga bermanfaat ya. Terus itu dukanya ya. Kalau duka aslinya sukanya banyak, cuman aslinya sukanya banyak, itu ilai, garis besar. Iya, cuman letak sepuno KB gak paling-paling kayak sukanya kok 2 hari kok SSC gue, kalau ngertiin dulu malah dukane, iya dukane, yang paling besar dukane ku apa ya? Selamanya pesan gitu. Pesan males apa pesan, cuman itu doa. Iya, iya sebenernya mungkin ya, bukan apa iya itu apa sih? Buat lucu-lucuan lah, kita buat Evan aja. Yo. Pada dasarnya kalau namanya motor tua itu tidak jauh ya dengan trouble ya. Jadi di sanalah kita, yo kita harus nikmatin lur. Dimanapun namanya motor tua ya kita harus rumat. Kalau nggak mau ngerumat, mau nggak mau trouble ya. Tuku-tuku Nmax lur. Nggak trouble lah. Kadang trouble. Iya, itu trouble di jabel ya. Apa itu? Ya di anu kurang bayar. Debolektor. Debolektor. Terus apa? Dukanya berarti tadi oh beberapa kali sempat kayak rusak gitu lah ya, berarti ya. Kayak di YouTube lah maksudnya. Duka atau apa? Oh iya, kayak saya dulu juga pernah lihat diantemi polisi itu. Wah, iya itu. Iya, itu duka apa bahagia itu? Di samping duka ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya ya. Iya. Itu perkara apa dulu? Dulu. Jadi ini flashback sedikit ya, enggak apa-apa ya. Salah sasaran itu. Salah sasaran. Ceritanya itu seperti apa? Jadi bisa dilihat di YouTube. Oh ya, iya. Langsung lebih detail lur. Kalau sekarang saya ceritain itu panjang ya, panjangan. Nanti saya cantumin linknya ada di bawah sini yang itu salah satu duka dari Mas Satria lur. Tapi duka Mas Satria duka saya juga. Yo aku tahu duka bawahmu. Tahu aja Mas. Sing kecekel itu sama digerebek polisi. Angkrik. Gara-gara apa? Tapi kalau konten polisi apa? Nganut-nganut polisi ngomong tapi kok rame apa seneng wong? Iya, apa seneng ya? Delok kancane soro. Iya. Rame lho, asal koyo diantemi terus ketangkep ngono rame teng delok. Tapi pelat melatihan lho, apa jenenge? Apa lek aran yo? Mental. Mental, apa lek aran yo? Ya sik kula sing latih. Ngelatih ngono ane kula, apa lek aran yo? Lali yo. Apa? Si lali. Yes, pokok ini nih, yes, ngelatih mental lah. Ngelatih mental lah ya, ngomongnya ya, ngelatih mental. Aku sempat ketangkep gara-gara kita dianggap melanggar prokes ya. Iya. Melanggar prokes, ya udah, wes gitu aja nanti. Yo. Salah ngomong lagi, kiduk lagi, wes kapok aku lur, gak mau lagi. Terus habis itu suka dan duka. Terus kenapa nama YK Project sudah dari tahun, sudah juga ya 2 tahun. Jadi YK Project ini sudah 2 tahun jalan lur. Alhamdulillah sekarang subscriber sudah berapa? Alhamdulillah sedikit mas. 19 ribu. Iya. Oh, alhamdulillah banyak lah. Sekarang ini kalau dijejer 19 ribu orang ya wak ya. Iya. Iya. Alhamdulillah udah banyak ya. Berarti dalam 2 tahun masa kira. Terima kasih ya yang sudah support.
masa luar biasa, salam jeglok. Lo subscriber mulu yo, nih komen ku yo jeglok bisa. Tapi gak apa-apa, aku yo mana tuh yo ki idola aku lur. Satria, idola are-are ini. Terus apa lagi ya? Apa mana? Iku man, pertanyaan. Yo, oh yo, ini juga tadi ada pertanyaan dari teman-teman ya dari Instagram. Iki terjuni apa lur bendino dolanae? Nganggur, makanya iso dolan terus. Dari Mas Kevin iki. Nganggur. Dari Mas Kevin ya. Dari Mas Kevin iki. Nganggur Mas. Nganggur mati jare. Info locker Mas. Berarti YouTube ya? Kemarin kan sebelumnya tempat ya, kerja. Waktu Mas Satria yang ke Bali yang sebelumnya, itu masih posisi kerja ya? Iya, kerja. Cuman kalau kerja kan uploadnya cuman jadi seminggu dua kali, kadang enggak upload seminggu itu. Oh, jadi kepentok sama kerja. Iya. Jadi nyoba fokus YouTube. Iya, YouTube. Tiap hari upload. Jadi utarain menghibur ya, menghibur ya, semuanya. Teman-teman di rumah, siapa tahu teman-teman pulang kerja penat gitu bisa nonton YK Project. Wes tambah penat. Kontennya ugal-ugalan lur, pokoknya lur. Love. Terus apa lagi? Mulai main CB dari tahun berapa? 2014 akhir kalau 2014 sekarang 2022. Lumayan ya, wes. 6 tahunan lah. Iya, wes. Jelas. Lumayan lah 6 tahun. Jadi Mas Satria mulai main CB itu dari tahun 2014 ya? Iya. Dari 2014 loh. Okay. Dulu ada fotonya pas Dream. Pas Dream, ini? Cering! Gak unge ini CB itu. Rainnya yuk kalem. Kalem bapak. Terus ini ada lagi pertanyaan. Asal mula pertama kenal sampai buka channel YouTube masih pertama kenalnya tadi kita udah ceritain ya. Iya, pertama kenal udah ceritain ke DM-an. Iya, DM dari video. Videonya Mas Satria itu dulu yang viral pertama kali ke Brumu itu ya, yang bucin ya. Bucin sampai Mbak Rini itu. Terus putus ya. Putus. Alhamdulillah balik deh. Alhamdulillah kumat lagi, enggak sadar lagi Mbak Rini. Itu kalau sadar diputusin lagi. Mata nih. Rencana mau nikah kapan? Sama Mbak Rini. Guys, doain aja doain secepatnya aja. Pokoknya doa yang terbaik lho. Iya. Doa elek gak diaminin. Terus lanjut lagi. Habis berapa Mas BBM-nya? BBM kemana? BBM kemana yuk? Dari Bali kayak. Dari Malang. Iya, Malang ke Bali. Yang kemarin PP itu udah tak bahas ya, 400.000 PP pertama. Itu langkah 70, seker 68. Kalau sekarang ini langkah 70, seker overdress 53. Turun ya? Turun spek berarti ya? Iya. Jadi sekarang turun spek lebih irit? Lebih irit, iya. Lebih irit. 170-an ya sampai sini ya? Sampai udah sini. Berapa hari nih? Hari ke... 5. Hari ke 5 ya gitu ya? Sebelumnya tuh nyampe nya hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa. Terus lagi. Komennya aneh-aneh, tapi ugal-ugalan nih. Wih, kalau dapur truk, ini Hendri, wih, gak kena, wih, pasti. Terus ini, rencana mereka sudah kapan, kenapa, di mana saja, selalu apa, sudah dibahas. Mas pintu surga ku ini, suruh ku tarik, wih, ini pertanyaan nih, lor. Kapan balik ke Jawa, bro? Kok aku balik ke Jawa? Ini Bali, yuk. Ini Jawa itu telah, benai. Gampang. Kenapa sih, ini terjeglak terus. Ceritakan Mas Samen kok bisa kenal sama owner CB apa? Sudah tadi pertama kali ketemu Mas Satria kapan? Sekitar tahun 2019. Iya, yang aku sama Nyasi berangkat. Suwe Pak Nur. Suwe, 2019. Alhamdulillah udah 3 tahun ya. Dulu masih saya bawa CB yang hitam, masih yang lama. Itu tahun 2019 pertama kali ketemu. Habis itu titip tanya beli klasik asik YK Project kapan pertama kali dibuat dalam jeblok sudah tadi 2 tahun ya umurnya ya? Iya 2 tahun umurnya itu sudah 2 tahun Mas Satria wis rabi durung mas belum mas insya Allah pokoknya doakan ya yang terbaik ini rekam tau itu? Rekam aman ya? Aman untung ada Mas Willy udah totalnya udah rekam dari tadi yo mate aman 20 menit aman yo aman 20 menit tiba-tiba untung untuk Mas Willy gitu. Kalau mati gue rugi ngomong wes mulut kering ini. Lanjut. Ini telepiu ini, tuh ini ono oli ini barang ini main diminum tuh. Ini apa ini oli ini? Oli lur jadi. Buat apa? Motornya ngebul soalnya bersekeri lemah. Tuh ini efek anu ya dadakan kemarin ya untuk PP ya.
Polinya sembarang lek pakai. Terserah wis pokoknya soalnya habis ini turun lagi. Jadi oh, balik malam turun lagi berarti. Turun lagi. Akeh men duit yo. Yo gas. Terus beten terus lho. Kok apa to kok akeh duit yo. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Share pokoknya lur. Konten-kontennya Mas Satria aku jangan lupa ditonton, apalagi kayak di skip-skip ini. Wis jangan yo. Jangan. Apalagi ada iklan itu tonton iklannya aja wis video enggak usah ditonton. Tonton iklannya. Yo. Tonton iklannya. Aduh. Apa nih? Teh. Ini pertanyaan ini wis kabeh iki sing ono salah. Enggak pengen tak tulari kan. Cocok enggak pengen. Wis mula wes iki suka juga wes yo wait. Terus sampai situ iki CB-nya udah berapa tahun? 2000 berarti yo. Dari awal 2014 ini? Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang yo. Alhamdulillah memang enggak ada niatan ganti. Enggak. Cuma ganti-ganti konsep ya. Sebelumnya ini pakai pelek. Terus sampai situ diganti. Cuma ganti-ganti seker beli. Ganti-ganti teker mesti Roy. Enggak tetap ya. Namanya juga tetap pakai nama-nama mantan. Udah bukan mantan, udah balikan. Udah balikan nih gitu. Terus apa lagi yuk? Tengok meh tak takut yuk. Asini oke cuma lali. Asini oke cuma lali. Tapi yuk intinya tentang YK Project ya itu ya. Terus namanya sudah kami tebut, sudah di udah dijelasin dari Yaya lur jadi Yaya. Terus disingkat jadi YK Project dari tahun sudah 2 tahun pokoknya jalan sampai sekarang. Subscribernya alhamdulillah sudah tembus 19.000 ya. OTW 100 lur. Amin. Oh silver play button ya. Iya silver ya. Sing koyo di tapi sawe yo namanya semua berproses. Iya ya. Mie instan aja butuh direbus. Terus apa lagi yo? Oh mana? Duka-duka, wis, terus apa, Will? Apa, Will? Ini bahaya ya, ini kita kok lanjut mau kemana ya? Terus ini rencana mau melakukan perjalanan balik ke Malang, kapan? Ya, nanti sore. Jadi nanti sore, Mas Satria mau balik lewat Probolinggo. Mantap, jadi Mas Satria ini di sini sudah total sekitar 5 hari ya, sama sekarang ya. Total 5 hari, terus mau balik ke Malang ntar malam. Iya, ntar malam. Terus rencananya habis dari Bali sini ada rencana nggak buat konten kedepannya itu mau kemana? Di Malang dulu ya, nge-review, terus dulin-dulin lokal Malang. Iya, lokal Malang. Promo mungkin? Promo, ngebucin lagi? Iya, bucin. Ngebucin lagi nih? Jelas. Ngebucin untuk saat nih. Kacanya ya dipikir, no. Apa mana? Wih, balik lagi. Apa mana? Jadi ntar mungkin aku mau review lagi gak apa-apa ya? Kan udah ganti konsep. Iya. Ada beberapa. Ini aku masih ada tanggungan loh nge-review ini. Terus nge-review motor Mas Willy. Terus yang ditupai Han. Kalau telur, saya mungkin akan upload terus ya. Dari sekarang, besok, lagi 2 hari. Tak pakai pokoknya buat. Buat apa ya? Buat bahan lah untuk besok-besok. Setelah saya lama gak konten terus. Oh iya, apa namanya, kalau di YouTube itu ngaruh gak? Dulu waktu sama kerja, waktu jarang konten sama rajin konten, ada perbedaan gak? Rame gaknya nonton atau apa ya? Mungkin sekarang ngaruh, gara-gara gak pernah konten dulu, gara-gara kerja logaritma YouTube itu menurun gak ya? Oh iya. Mulai dari apa? Lagi jadi viewernya. Oh, sak munung-munung wae kalau biar kan. Ya kalau dulu kan bisa sampai apa ya? Ya lumayan lah. Jadi puluhan di YouTube itu ngaruh ya. Kalau misalkan jarang konten, iya sempat. Aku juga loh, sempat sebelumnya itu hampir 1 bulan itu saya enggak pernah konten. Begitu saya ngupload lagi itu benar-benar terasa, benar ketat. Iya. Aku kemarin udah lemes lur. Udah enggak ada semangat, terus akhirnya Mas Adri datang ini konten lagi. Akhirnya ada nyemangatin lur. Yo iki with partner. Partner itu yang bagus sih ya seperti ini, saling menyemangati yo sama lain yo. Ada yang tanya kemarin budget ya, budget bikin YouTube itu berapa? Kalau saya dulu anu punya HP tok ya. Udah HP iki ya. HP aku 7 kiloan iku lah. Sampai sekarang HP ini. Iki, sampai remuk kesehatan baterainya
wis 50 piro wis kudu bateriku yo hancur lho wis repit iku iku cuman tak kayak yo kontene ini terus pas ono pemandangan bagus tinggal rekam set kasih lagu-lagu lagu anu kuwi kebanggaan kuwi senengan kuwi lagu inspired iku lagu andalan iki kayak project lagu andalan iki kayak project untuk budget ya HP itu aja HP yang penting model motor, HP bensin B yo kegoblokan saya kelongoran saya aduh budgetnya berarti... gak banyak yang penting optimis. Oh, yang penting optimis ya. Jadi gak niatnya kan aja nyimpen nopo kenangan. Kenangan ya. Jalan-jalan. Oh, hasil itu bonus. Ya. Apa ya? Nanti sih aku. Yo, kopi ya, kopi ya. Iki lo kopinya. Iki. Nah, jadi ya seperti itu loh. Kalau mau buat YouTube, yang penting tadi katanya Mas Satria Ika Project niat. Ya, niat terus HP aja sudah jadi ya, sudah bisa ya. HP itu aja. Jadi, ya sama kayak aku lah, kan kita berjalan juga. HP tadi tinggal dari masa tinggal, jadi ya nggak beda jauh. Kalau misalkan, ya ngomong, ini, ngerekam, habis itu ada view bagus yang ini. Ya itu lho caranya lho. Kalau misalkan, yang penting itu sebenarnya niat lah. Niat aja. Terus, pernah nggak kayak putus asa atau males ngonten? Pernah. Itu perkara apa? Dikit yang nonton atau ada nggak? Timbul nggak kayak gitu? Kok segini gitu? Iya, yang pernah. Pernah ya? Iya, sampai gaji, apa jenisnya? Gaji kerja, itu habis buat jualan tuh. Buat jualan tuh? Nggak balik modal. Itu lagi minus ya kalian. Punya YouTube bukan yang menghasilkan malah minus sebenarnya. Minus selama berapa tahun gitu? Minus itu? Minus. Berarti istilahnya babat Allah ya? Iya, penanen yo. Bondo lah. Bondo. Yo, bondo. Sampai sekarang yo sih menggis-menggis lur di lur. Saya menggis-menggis banget. Terkenal. Wis terkenal lur. Yo. Pokoknya intinya itu ya jangan pernah apa ya, putus asa ya. Iya, optimis. Optimis lur. Yo, sama aku juga. Tempat itu beberapa kali saya apa namanya? Males gitu loh. Kok segini kok dikit yang nonton akhirnya kayak mau ninggalin gitu, tapi akhirnya saya disemangatin lagi lur Eman gitu. Ini sudah menghasilkan jadinya kayak bangkit lagi loh, apalagi kayak didatengin gini rasanya the best way pokoknya namanya partner terbaik ya emang gini loh, saling menyemangati lah gitu. Ada kesan dan pesan enggak buat teman-teman mungkin? Yo ini nih optimis. Yo aku optimis ya? Pengalaman ya. Yang sih bagus sih pas welek sampai saya kan dijak pas telat maksudnya. Dia macam ni, macam tapi terus. Aku dah lawat Instagram. Si Vicky kok wafi gini sih. Aku apa iso yo. Kalau tak juga gini, akhirnya optimis bangun terus. Akhirnya sampai kayak gini, panjat tele. Terus aku bangun YouTube. Wei, aku dah lawat Mas Bibit. Wow, aku apa iso yo, Mas Bibit yo. Akhirnya sampai saya ini, yo panjat, kau Mas Bibit. Tapi kenal jadi yo. Jadi alhamdulillah kita kenal. Ini jadi optimis ya lah. Optimis ya. Suatu saat bakal bisa tercapai. Nah, dulu aku cuy, ya mana? Aku biasa aku jangan suka nonton YouTube. Iku aku nontonnya, ya mana? Kayak Mas Bay, terus Mas Bibit. Dulu aku tonton deh. Akhirnya sampai bisa kenal aku. Akhirnya bisa kenal rek. Aku bisa kenal Wongi. Iya, bisa kenal Wongi ki. Mana? Padahal zaman dulu aku cuma bisa nonton di YouTube, mana? Kata ya di Mas Bay malah sekarang bully-bullyan terus. Mas Bay YouTube ya didol. Itu dari saat itu udah, apa tak pegang aja. Tak tahu lah. Ayo, Mas Bay, orang itu saya Mas ya. Jadi Mas Bay sekarang anu ya, masih fokus ke kehidupan ya. Mau nikah deh. Lihat, bisa bu. Sehat-sehat Mas Bay, aman. Salam jeglok. Salam jeglok wis pokoknya. YouTube-nya Mas Bay dijual 200.000. Gas. Langsung WA aja atau DM Mas Bay Moto Vlog. Yo, DM IG-nya tak cantumin. Langsung aja. Kok agak tadi DM Mas Bay. Mas, YouTube-nya dijual lah. Cari lali. Kaget. Aduh, terima kasih wis. Yang iki ayo. Sekian lur, mungkin apa namanya? Kian akar ini yo walaupun ono keluar jalur titik-titik lah. Yang penting intinya apa yo? Betul. Dekat kian aja untuk maksud apa sombong loh. Iya, bukan maksud sombong, ini cuma kita ngeter aja. Cerita. Jadi enggak ada kayak itu rasa. Orang sih ngomong, lah saya kira bersak mine kok ngene. Enggak lah. Intinya ya saya
Yo, alhamdulillah. Kita itu ngobrol santai supaya. Iya, benar. Itu ya cuma cerita-ceritain, alhamdulillah juga buat teman-teman kita ya selalu support, yang komen-komen juga enak-enak. Kalau tak teriak lagi komen-komennya wes kadang-kadang memang guyon tok lur, karena mata teriak itu wes dicap kan guyon. Kayak iya aku mau bikin apa? Pertanyaan. Pertanyaannya ya ada KB. Kalau mata teriak itu memang udah dicap tukang guyon lur. Yes, makanya yo. Tapi alhamdulillah aku yakin yo rata-rata ini subscriberku yo pasti ngikutin YK project aku yakin. Makasih banyak pokoknya buat teman-teman yang sudah selalu support kita berdua. Mantap. Terus, yowis, sekian aja yuk. Nah, ini jangan enggak terlalu suwi lho. Masa saya juga mau istirahat lah, mau prepare-prepare buat balik ke Malang nanti malam gitu. Jadi, nanti malam berangkat Gilimanuk lewat Probolinggo lho, lewat jalur utara. Yowis, terima kasih banyak yuk. Oke, okay, siap. Sehat selalu pokoknya, makin sukses. Mantap. Buat Masa Cerai Project, jangan lupa ikut terus ya, dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Iklannya ditonton, videonya gak utah. Iklannya yang penting. Tip, mantap. Terus jangan lupa juga subscribe YK Project. Saya Ki Pratama, Mama Satria. Bunur diri. Bunur diri. Bunur diri. Bunur diri loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Tes. Ya, begitu.